video Mang Nayat kali ini, nak ngajak dulu-dulu sedikit nginget yang sudah mulai dilupa ke, yaitu rute angkot dari Jembatan Ampera. Mungkin anak muda tahun 90-an masih teringat jelas bahwa angkotlah yang jadi andalan kita menak pergi kemana-mana. Ayo dulu-dulu kita kilas balik dan tonton video Mang Nayat sampai habis. Sejukkan hati mengingatkan kampung halaman, di sanalah aku kan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kekasih hati menunggu setia siang dan malam, selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Apa kabar dulur-dulurku, salam sedulur dari Mang Dayat. Topik kali ini Mang Dayat angkat dari hasil tulisan Raden Muhammad Ihsan yang digoreskan beliau dalam bukunya berjudul Palembang dari Waktu ke Waktu. Mungkin anak muda tahun 90-an masih teringat jelas zaman sekolah dulu umumnya pergi sekolah naik angkot yang saat itu ongkosnya masih ratusan rupiah. Bahkan sebagian muda-muda nak naik angkot ini nak milenian, ada yang tak galak duduk nembak, ada juga yang nak nyari mobil yang ngebas, sampai ada yang nak nyari ada lampu diskonya nian. Dan biasanya budak mai ini apal nian dengan nomor pintu mobilnya. Sanalah sanak saudara, kekasih hati menunggu setia siang dan malam, selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Di Indonesia tidak banyak terminal angkot yang unik, tapi Jembatan Ampera bisa dikatakan unik. Lokasi terminal berada di kolong Jembatan Ampera yang juga sebagai pusat kota Palembang. Wong lamo nyebutnya Jeramba Proyek. Ini wajar dikarenoke waktu itu pembangunan Ampera merupakan mega proyek yang sikok-sikoknya disaksike oleh masyarakat Palembang. Menurut cerita, waktu pembangunan Jembatan Ampera ini tidak terhitung berkali-kalinya pemadaman listrik di kampung-kampung sekitar proyek. Ditambah lagi ada cerita mistis tentang tumbal kepala uang yang ditanam di pondasi jembatan yang kebenarannya tidak bisa ditelusuri. Ada juga cerita lain tentang uang Jepang yang dicokot oleh iwak buntel waktu mandi di Sungai Musi. Nah, bagian mana yang dicokot? Dulu-dulu simpul ke dewek kira-kira bagian mana. Terminal bawah Ampera sejak awal menjadi terminal oplet atau angkot yang menuju berbagai tujuan di kota Palembang. Rute utamanya ialah Lemabang, Bukit Besak, Tanggo Buntung, Kertapati, Plajo, Pakjo, Kilometer 5, dan Skip. Ada juga trayek lainnya Pecak Puncak Kuning sama Lebak Keranji, tapi amadanya dikit dan ngetemnya lama nian. Menidak penuh, tidak berjalan. Sebelum tahun 1970-an, pernah juga ada trayek Sebatang Lais. Rute-rute ini menggambar ke kawasan penting pada waktu pengaturan trayek angkutan kota Palembang. Umumnya, terminal kecil yang menjadi tujuan rute dari Ampera ini, yang sekaligus menjadi pasar-pasar tradisional. Kecuali trayek Bukit Besak, Pakjo, dan Sebatang Lais. Awalnya, oplet bukit cuma sampai PHB yang ada di Jalan Cebakar. Padahal, pasar tradisionalnya ialah ada di Padang Selaso. Oplet ini sebenarnya berasal dari singkatan nama merek mobil
yaitu Opel dan Chevrolet. Ada juga yang ngomong, Oplet ini ialah jenis varian dari mobil Opel. Oplet di Palembang ini sangat unik. Bagian belakangnya itu dirancang oleh karoseri lokal dengan material yang didominasi oleh kayu yang cuma ada di Sumatera Selatan. Selain itu, keunikan lainnya ialah biar calon penumpang tak keliru yang pada saat itu masih banyak wong yang belum bisa baca huruf Latin. Trayek disetting dengan warna yang berbeda. Lemabang, Oplet warna hijau, Skip kuning, KM5 warna merah, Bukit biru, Pak Jo abu-abu. Ada juga yang sama warnanya, yaitu Kertapati dengan Pelajo. Tapi mobilnya dibeda ke jenisnya. Ada hal unik lainnya tentang penyebutan trayek. Sudah jelas, Oplet warna hijau tertulis Lemabang. Tapi, kenek nyebutnya 44 Lemabang. Maksudnya, simpang 4 Lemabang. Karena dulu, tak banyak simpang pada Palembang ini. Sedangkan, Lemabang ini dicirike dengan simpang 4 itu. Beda lagi dengan KM5. Ditulis KM5, tapi disebut Palimo. Dan hampir seluruh trayek yang disebut berbeda dengan tulisannya. Dan pecahnya cuma Skip dan Pelaju yang nyebutnya agak benar. Kota lainnya diteriak ke tidak lengkap. Kertapati jadi Pati-Pati atau Topati. Bukit Besar cuma disebut Bukit. Si Batang Lais dengan disebut Batang-Batang Lais. Tanggo Buntung bukan disebut Tanggo, tapi Buntung yang disebutnya. Dan macam-macam lainnya. Secara umum, angkot melayani hampir 24 jam di kota Palembang ini karena geliat kota Palembang berpusat di kawasan Ampera. Memang menjelang tengah malam sampai dalu agak sepi, tapi sekitar jam 2 tengah dalu angkot-angkot ini metu lagi yang diiringi dengan hiruk pikuk pasar pagi 16 eler. Ada juga angkot yang jam operasionalnya cukup pendek, Pecak Pajo, yang selalu diarani atau dijuluki pergi cepat balik berejo atau pergi pacak balik berejo. Kesini menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi, beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Inilah fenomena yang pernah menghiasi kota Palembang yang seringkali buat Mang Dayat senyum dewek kalau nginget kenangan-kenangan zaman sekolah yang masih setiap hari bersentuhan dengan angkot. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan membuat kita lebih mengenal kota kita Palembang tercinta ini. Demikian video Mang Dayat. Terima kasih untuk dulur-dulur yang selama ini sudah share dan ngenjuk komentar membangunnya agar channel Mang Dayat lebih baik ke depannya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.